ya, pencinta bonsai, ya, ini di kediaman kita sendiri. Saya coba buat bonsai kelapa, ya. Ini bonsai kelapa ini awalnya panjangnya sudah 2 meter, ya. Jadi saya potong bagian atasnya ini panjangnya awalnya 2 meter. Kita bersihkan bonggol-bonggolnya. Kemudian satu jengkal kita pangkas. Setelah itu ini tumbuh, ya. Jadi ini awalnya sudah pecah daun, tapi tingginya tinggi 2 meter, ya. Ini saya pemula di bonsai kelapa, ya. Kita pemula di bonsai, tapi saya suka dengan bonsai-bonsai yang ada seperti ini, kan. Saya coba untuk bonsai kelapa, ya. Ini sudah mulai tunas, ya. Saya ambil langsung batang yang sudah besar. Jadi setelah dibersihkan batangnya ini, kita tutup dulu pakai plastik, ya. Lumayan tuh penghias taman, ya. Ini sudah lebih kurang sekitar 1 bulan lah. Ini sudah mulai tumbuh, ya. Daunnya sudah pecah.